Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi atau bertemu lagi dengan saya, Power Tool Info, tempatnya berbagi info-info alat teknik. Seperti biasa, hari ini saya belanja lagi di toko Jaya Pratama Teknik, yaitu di Sesetan. Kalau teman-teman tinggal di Bali, hari ini saya belanja gergaji ya, atau resipro. Resipro Makita ya. Ini seperti ini. Ini tipenya adalah JR 305 3051 TK. Resipro saw ya, atau gergaji resipro. Ya, just info saya beli ini harganya sekitar 3 juta. Dapat diskon 2% ya, sekitar 2 juta sekian. Oke. Tanpa berlama-lama teman-teman, langsung kita buka. Ya. Nah, seperti ini tampilannya. Ada manual booknya. CR3051T. Dan dapat matanya langsung ya. Nah, dapat matanya langsung 3. Yang warna gold ini HACS. Ini untuk wood. Terus yang kedua nih bimetal, ini untuk metal ya. Terus yang ketiga yang warna putih, ini bisa metal bisa wood. Jadi dua fungsi. Oke teman-teman, nanti kita coba. Perlengkapannya langsung ke unitnya. Dan panjang kabelnya ini sekitar 120 cm. Gergaji resipro ini pada umumnya sih dipakai untuk motong-motong di sudut-sudut yang tidak terjangkau ya. Atau maksudnya sudut yang susah dijangkau, misalnya kita pemasangan pipa di roof, di plafon misalnya, di ceiling, atau pasang rangka baja mungkin ya. Jadi yang membutuhkan alat yang tidak manual ya, jadi yang pakai mesin, dan ini bisa yang bisa dijangkau gitu maksud saya. Dan ada dua jenis, ada si Pro ini, ada yang cordless yang baterai atau yang kabel seperti ini, listrik ini. Tapi karena waktu itu saya mau cari cordless belum ada, itu saya beli yang ini. Ini yang paling besar ya teman-teman. Kita cek spesifikasinya. Nah seperti ini. Ini 220 5,7 ampere, 1200 watt ya, sangat besar. Terus ini kekuatannya RPM-nya 3000-an ya. Made in-nya China. Oke. Kalau dari segi material, ini standar Makita untuk ya grade-nya Makita lah ya. Untuk bahan polipropilennya. Terus di sini ini ada handle grip-nya. Ini dari rubber jadi anti slip. Terus ini untuk switch-nya. Dan ini adalah lock-nya ya. Ini lock ya teman-teman. Nah, jadi bisa untuk ngelock. Nah, di sini ngelock dia ya. Oke, ini locknya. Di sini ada karbon buras, biasanya dua arah. Terus yang di sini, ini mirip besi ya, tapi ini dari karet. Jadi teksturnya kayak teksturnya aja itu mirip dengan baja cetak ya. Tapi ini adalah karet. Nah ini untuk ujungnya itu dari metal. Oke. Terus untuk kunci bawaannya, kita cek apakah ada. Cek dulu. Oke.
kita coba dulu untuk mesinnya, suaranya bagaimana. Seperti apa ya? Ya, teman-teman bisa dengar powerful banget ya. Sangat powerful, saudara-saudara. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk pemasangan matanya ya sangat mudah sekali. Tinggal kita keluarin. Nah, sistemnya lock unlock dia. Kita cek dulu. Masih baru ya. Kita coba yang paling panjang dulu ya. Ini untuk matanya lumayan mahal teman-teman ya, jadi harus benar-benar dirawat jangan sampai hilang. Oke, jadi para pemasangannya tinggal dicolokin aja. Saya matiin dulu ya biar tidak bahaya. Cara pasangnya untuk unlocknya kita geser ke kanan, nah seperti ini. Nah, digeser ke sini kepalanya nih, sorry. Nah, geser ke sini itu unlock, tahan, baru dimasukin. Nah, ini. Ya, kalau teman-teman lihat. Ya, dia sistem locknya ditarik ke atas, dilepas. Otomatis dia akan nge-lock. Oke, kita coba. Kita coba lagi. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, powerful sekali. Tapi emang agak berat ya. Jadi kalau untuk pekerjaan di workshop sih oke, tapi kalau untuk di selling agak berat. Kalau untuk ukuran saya, mungkin beda orang beda. Jadi cara ngelepasnya, gimana kelihatan? Cara lepasnya ini dinaikin. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat, saya ini saya tarik ke atas, nah dilepas. Nah, kalau saya tarik ke atas, dia unlock. Oke, saya lepas, dia akan balik. Sesederhana itu ya, sobat teknik. Jadi dapat 3 mata, harganya 3 juta, garansi 2 tahun. Mungkin itu aja, sobat teknik, info alatnya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jika ada saran silahkan taruh di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya. Sampai ketemu lagi, see you.